Zaman sekarang, kabar korang akan tukarkan handphone setiap 1 ke 2 tahun. Ada orang akan jualkan handphone, ada juga yang akan simpan sahaja. Kadang-kadang terfikir apa nak buat dengan handphone yang lama ini. Hari ini kita nak sharekan dengan anda tips jimat macam mana anda boleh menggunakan smartphone yang lama sebagai CCTV untuk tengok keadaan anak-anak, ibu bapa yang tua dan juga kucing-kucing kesayangan anda. Pertama, dapatkan smartphone lama anda. Taruhkanlah Alfred Camera Apps di kedua-dua smartphone anda. Kemudian sign up account. Satu smartphone akan dijadikan sebagai kamera, manakala satu lagi akan digunakan sebagai viewer. Dan pilihkan apa kegunaan anda untuk CCTV ini dan sila loginkan ke account yang sama pada kedua-dua smartphone. Jika anda menggunakan iOS, anda boleh mengaktifkan motion detection dan juga audio. Tetapi jika anda menggunakan Android, ianya mempunyai lebih banyak pilihan di mana anda boleh mengaktifkan fokus, buka semula apps apabila iPhone sudah reboot, pilihlah resolution dan juga aktifkan passcode lock. Bila tengok tip yang disediakan oleh Alfred App, anda juga boleh menggunakan tripod kecil untuk letakkan kamera anda. Jika anda ingin mendapatkan pemandangan yang lebih luas, bolehlah tambahkan wide angle lens. Mesti ada yang tanya, macam mana kalau bateri phone dah habis? Jangan risau, tambahkanlah USB timer socket supaya anda boleh setkan bila smartphone anda akan di charge. Ingat, gunakanlah original cable supaya bateri boleh tahan dengan lebih lama. Mudahkan, tak perlu lagi membasuhkan handphone atau tablet lama anda tanpa digunakan. Sila cuba cara ini, jika membantu anda, sila sharekan kepada kawan-kawan anda. Ketilah OSC untuk lebih network and security info sharing. Nama saya Kenny, designer network security anda.